tidak setiap pelukis berani bermain warna, apalagi memadukan warna-warna primer. Banyak yang ketakutan ya, bahkan membuat warna yang cenderung monokromatik ya. Saya sering melihat para pembelajar awal itu seringkali ketakutan membuat warna. Tetapi tidak dengan Gani, dalam lukisan yang berjudul Eksplorasi Satu ini, dia memadukan itu warna-warna merah, biru, kuning, hijau yang terjadi karena pertemuan antara kuning dan biru, gitu kan? Ini benar-benar luar biasa ini keberaniannya menggunakan warna. Nah, ini adalah karya yang dibuat oleh pelukis Gani yang sekarang sedang dipamerkan dalam pameran seni lukis Lumbung Padi Lumbung Konten di Grand Rohan Jogja. Ini adalah karya hasil kuliah di Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Kuliahnya secara online, tapi pamerannya secara offline, diselenggarakan di Grand Rohan Hotel Jogja. Teman-teman bisa mengikuti kuliah di Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Tinggal pencet tombol gabung di ada di setelah ini ya, setelah tombol subscribe dipencet ada itu muncul tombol gabung. Nah itu teman-teman bisa gabung dan memilih kelas yang ada, silahkan. Dan pameran ini adalah pameran hasil dari kuliah yang ada di Kampus Seni Lukis Painting Explorer tersebut ya. Dan Mas Gan ini karena mau pameran gitu mengambilnya adalah yang kuliah seni lukis advance. Nah teman-teman bisa memilihnya. Ini pameran perdana Painting Explorer, judulnya Lumbung Padi Lumbung Konten, tetapi akan berusaha ya Painting Explorer membuat pameran-pameran selanjutnya. Tunggu pameran selanjutnya, rekan-rekan juga ditunggu karyanya di Painting Explorer Channel.